bubur naga pada dibawa pulang ke darat buat dicuci. Nanti kalau cuacanya nggak ada gelombang atau ombak, baru kembali dipasang di laut. Soalnya si pasang bubur naga nelayan cilik sing jukungnya sakilan rongilan gitu nih. Namun rejang ombak bayar milalati lah. Kita ceritanya ke lagi pada dibawa balik bubur naganya. Oleh ning lautnya lagi ada gelombang. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Dupe. Assalamualaikum, jumpa manim bosku karo Fajar Duper. Pagi ini bosku kita lagi ada di nelayan Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Lagi lihat-lihat para nelayan tradisional atau nelayan kecil yang habis melaut menggunakan alat perangkat bubur naga. Nah, kita sekarang lagi ada di lokasi bosku, mau lihat seperti apa keadaannya dan hasilnya dapat apa aja bosku. Mari bosku kita lihat. Oh, Mang Tamir, nelayan bubur naga. Ini habis pulang dari laut, Mang Tamir. Iya. Oh, ini habis pulang dari laut. Sedang istirahat, sejenak. Ini hasilnya bos. Kita lihat hasilnya apa. Tuh hasilnya udang. Udang, urang apa kiaran, Mair? Urang krosok. Urang krosok bos. Tuh dapat udang krosok. Ya kisaran 4 kilo 5 kilo dapat lah. Ini ada lagi selain udang krosok ini bos. Tuh ikan. Ikan apa ki? Ikan apa ki? Ikan belama. Ikan belama ki, ikan belama ku. Hasil dari bubur naga, ikan belama masuk juga ke dalam bubur naga. Selain udang, kepiting, ikan, berbagai ikan masuk ke dalam bubur naga. Ini hasilnya tuh ikannya. Ini rencana mau dibakar oleh kameramen. Habis alang-alang ya, jadi wong wasarinya alang-alang nih, wong nelayan bubur naga pun. Wah, dibakar bos. Aneh, wak lama, wak kotok. Ini wak apa kemir? Kapangan. Ulah kapangan anak. Ini suka macam-macam lah. Nelayan ini pada balik akar bos. Pada balik-balik mulai menginjak siang bos. Jadi nelayan bubur naga pada pulang. Oh, Mang Rawedeng lagi siap tempur, nyuci bubur naga menggunakan mesin cuci. Oh, Mang Rawedeng mulai beraksi nyuci bubur naga menggunakan alat semprot bos, supaya cepat bersih kerak-keraknya pada minggat kena semprotan dari mesin.
mencari ikan dan udang gunakan alat tangkap guna kaki lagi hasil ora mang RT Ridwan. Oh, tergantung cuaca, kadang-kadang hasil, kadang-kadang enggak. Tapi kalau cuacanya bagus itu hasil, kalau cuacanya buruk itu enggak hasil, itu udangnya ado. Nanti kalau cuacanya cakep nanti deket lagi. Ya kalau lagi rame ya kadang-kadang 10 kilo, 15 kilo. Kalau lagi sepi ya 3 kilo, 4 kilo. Beli bubu naga modalnya banyak atau enggak mengerisau? Oh, tergantung kemampuan. Kan kalau satu biji kan kalau di toko kan ya 360-an. Tuh, satu biji. Kan kadang-kadang kalau yang tergantung mampu ada yang pakai 50 biji, ada yang 40, ada 30, tergantung kemampuannya. Mang Rizwan sendiri ke punya bubu naga berapa biji, Mang Rizwan? 50 biji? Iya. Tapi hasilnya lumayan gak, Mang Rizwan? Ya lumayan, kayak kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, namanya orang usaha. Kadang rame, kadang-kadang sepi. Kadang-kadang buat solar. Ini kalau keadaan begini ya sepi. Bubu yang belum dicuci seperti itu warnanya. Nanti setelah dicuci bubunya tuh kinclong seperti ya. Baru. Baru. Sudah lihat sendiri bosku, sudah nanyain perihal kenapa bubu naga selalu dicuci, dan nelayan juga bilang katanya kalau nggak dicuci penghasilannya itu mengurangi, lagian kalau nggak dicuci katanya kotor bosku, selagi selain kotor hasilnya kurang memadai, nggak seperti bubu naga yang bersih. Oke bosku, jadi kita sampai di sini bosku. Pokoknya yang belum subscribe bosku, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton video sampai selesai. Kita mau pulang bosku. Bye bye.